Om Swastiastu. Ada hari ini hari Sabtu adalah hari yang sangat istimewa di Pujon Sebaluh, yaitu Pura Dalia Greta melaksanakan persembahyang bersama dalam rangka Hari Raya Kuningan dan sekaligus Pauddalan atau Piodalan Pura Dalia Greta, di mana yang hadir pada persembahan ini adalah umat Semarang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kabupaten Batu. Juga tidak terlepas dari teman-teman Sanggar Tari Ekanta Suavita Budaya dari Bandar Surabaya yang sudah berkenan ngayah untuk memberikan suatu nuansa untuk bisa menyatukan dalam seni di antara pengemban Pura Dalia Greta umat Hindu Semarang Raya. Mudah-mudahan atas dukungan daripada umat Hindu yang ada di Malang Raya pada kesempatan Hari Raya Kuningan ini tentunya akan sangat bermanfaat, dan sekaligus para pemeda yang nantinya memohon kepada Sang Yang Kuasa, yang pertama untuk memberikan satu nuansa dalam melaksanakan dharma agama, mendoakan semua masyarakat terutama rakyat Indonesia, semoga ke depan ini selalu dalam keadaan damai sesuai dengan apa tujuan agama itu, yaitu Mokṣata jagat ite ye cai dharma. Tentunya dalam kesempatan ini, dalam Hari Raya Kuningan ini, kita terlepas daripada, tidak dilupakan jasa-jasa daripada leluhur, para resi, para begawan, para ilmuwan yang ada di Jagat Raya, khususnya agama Hindu, memberikan suatu kelanggengan. Jadi intinya filsafat Hindu, di mana Hindu sedunia ini mengharapkan Mokṣalam Jagad Ite Ye Cai Dharma, di mana mensucikan diri, mensucikan alam semesta, mensucikan watak-watak kita. Semoga ke depan tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi malapetaka untuk seluruh rakyat bangsa Indonesia. Saya kira itu tujuan persembahyangan Hari Raya Kuningan pada hari ini, dan sekaligus Pauddalan Pura Dalia Greta. Itulah harapan kami dari umat Hindu yang ada di kota, kabupaten, dan juga umat khususnya yang ada di Pujon Sebaluh, memberikan nuansa, memberikan semangat, memberikan arti, mengikat satu sama lain antar umat yang ada di Kota Malang. Saya kira itu harapan dari saya selaku umat Hindu yang ada di Kota Malang. Mudah-mudahan harapan daripada umat ini menjadi suatu realita ke depan dalam menyongsong kehidupan yang baru. Mokṣatam jagat ite ye cai dharma. Om Swastiastu.